Halo sobat semua, ketemu lagi dengan video saya Harry Channel. Untuk masuk ke video berikutnya, tidak ada salahnya jika Anda like, subscribe, and share. Terima kasih. Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas tentang AC Panasonic 3/4 PK yang kurang dingin. Nah, kurang dingin ini adalah dia ternyata kurang freon. Nah, ini saya melakukan proses pengisian freon. Nah, pada odornya ini tertera R32 refrigerant. Nah, ini saya mengisi AC ini dengan refrigerant R32 juga. Nah, ini tabungnya berwarna pink. Nah, ini setelah dilakukan pengecekan, ternyata tekanannya ini cuma 110 PSI. Nah, ini adalah kekurangan freon. Nah, nanti ini saya akan mengisi AC ini sampai selesai. Nah, sekarang ini saya akan mengetes AC Panasonic 3/4 ini posisi nyala. Nah, ini pada tabel tertera 3,1 ampere. Nah, ini yang kita lihat di tangga ampere menunjukkan 3,1 ampere. Sudah sesuai dengan tabel. Nah, pada manifold ini menunjukkan 140 PSI. Tekanan dari freon R32. Nah, ini. Nah, sementara pada alat termometer digital menunjukkan panas yang keluar dari odor ini 32,8 derajat Celcius. Nah, ini pipa yang 1/4 ini sudah mulai berembun. Nah, yang pipa 3/8 ini juga, berarti AC sudah mulai dingin. Nah, sekarang ini kita akan lihat indoor dari AC Panasonic ini. Nah, ini saya tes sama termometer digital ini menunjukkan 11,6 derajat Celcius. Oh, sekarang AC Panasonic Econavi ini sudah dingin, sejuk, dan nyaman.